Di sini kita mempunyai soal asimtot miring dari fungsi rasional fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 per 2x dikurang 9 adalah. Nah, di sini jika terdapat suatu fungsi y sama dengan fx per gx, kemungkinan akan memiliki asimtot miring jika pangkat tertinggi pembilangnya harus lebih besar dari pangkat tertinggi penjemputnya. Nah, ini memenuhi. Kemudian, hasil bagi fx dengan gx disebut sebagai persamaan asimtotnya dengan syarat hasil bagi tersebut harus berderajat 1 atau fungsi linear. Artinya dapat disimpulkan pangkat tertinggi pembilangnya harus lebih 1 dari pangkat tertinggi penjemputnya. Nah, ini memenuhi. Nah, di sini kita bagi dulu bentuk ini fx dengan gx. Misalkan hasil baginya adalah hx, yaitu ax plus b, dan sisanya sx, maka fx per gx sama dengan ax plus b, yaitu hasil ditambah sx plus gx, yang dimana asimtot miringnya itu adalah y sama dengan ax plus b. Maka di sini untuk bentuk ini akan menjadi 0,5x ditambah 1,25. Nah, di sini karena 0,5x ditambah 1,25 dikali 2x min 9 hasilnya adalah x kuadrat min 2x min 11,25. Nah, ini memenuhi untuk yang ini. Sehingga di sini kita jumlahkan dengan 14,25 per 2x min 9 supaya bentuknya menjadi seperti ini lagi. Nah, di sini bentuk ini sudah memenuhi dengan bentuk yang persamaan ini tadi. Maka asimtot miringnya adalah y sama dengan 0,5x ditambah 1,25. Jawabannya yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya.